Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu saat ini berada, bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat, sukses, bahagia insyaallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim mengabarkan kepada Bapak Ibu semuanya insyaallah pada hari Jumat pekan ini ya, insya Allah pada tanggal 7 ya, hari Jumat ya, tanggal 7 Januari 2022 jam 13.15 waktu Indonesia Barat, insya Allah kita akan ngobrol bareng ya di melalui Zoom mengenai sebuah tema yang luar biasa, yaitu bagaimana bersyukur ya, bagaimana bersyukur yang mengubah kehidupan. Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan kepada orang-orang yang bersyukur ya, dengan janji yang luar biasa Bapak Ibu. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. Namun demikian, ya seringkali kita merasa atau mendapatkan dalam kehidupan sepertinya kita sudah bersyukur ya, sepertinya kita sudah sering sekali mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas pemberian. Tapi kita mempertanyakan nikmatnya kok enggak nambah-nambah ya? Gitu. Nikmatnya sesuai yang kita harapkan enggak nambah maksudnya gitu. Yang lebih spesifiknya lagi. Lalu apa yang salah? Apa yang salah dengan kehidupan kita? Atau ada yang salah dengan syukur kita? Gitu. Kenapa janji Allah seakan-akan tidak bekerja dalam hidup kita? Gitu ya. Seakan-akan tidak bekerja ya, tanda kutip. Oke. Okay. Apakah janji Allah yang salah? Atau jangan-jangan Bapak Ibu semuanya syukur kita yang tidak tepat atau yang kurang tepat? Nah, pada hari Jumat yang akan datang, kita akan lebih dalam mempelajari wise. Kenapa? Ya, syukur kenapa syukur kita tidak menghasilkan keajaiban sebagaimana janji Allah itu? Dan bagaimana ya syukur yang lebih dalam lagi? Bukan hanya melibatkan ucapan, bukan hanya melibatkan pengetahuan dan perasaan saja, tapi juga melibatkan hati kita yang senantiasa bersyukur dan selaras juga dengan aktivitas kita yang menunjukkan rasa kesyukuran itu. Insya Allah, kalau benar-benar kita bersyukur dengan semua dimensi dalam kehidupan kita, maka keajaiban bersyukur di mana akan mendatangkan nikmat-nikmat yang lain bekerja dalam kehidupan kita. Ditunggu Bapak Ibu semuanya ya. Lagi hari Jumat jam 13.15 waktu Indonesia Barat di Zoom. Nanti Zoom, link Zoom akan saya bagikan di grup Arumaisa Wellness Center. Insyaallah di grup WA dan Fanspage, dan akan live insyaallah di YouTube MA Suprianto CT ya, praktisi EFT. Ya. Namun peserta di Zoom akan dibatasi, Bapak Ibu, mohon maaf. Kita akan hanya mengizinkan untuk yang benar-benar serius mengikuti diskusi dan sharing mengenai tema bersyukur ini, ya, yaitu bagi mereka yang bersedia, ya, bersedia untuk ikut aktif dengan cara membuka video ya, dan mau berdiskusi ya. Jadi syaratnya itu, dan kita akan berikan link Zoom-nya pada hari Jumat di grup ya. Demikian sahabat Bapak Ibu semuanya, semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi salah satu trigger di dalam kehidupan kita yang bisa mengubah ya kehidupan kita menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Demikian informasi ini kami sampaikan. Mohon dukungan Bapak Ibu semuanya. Dengan cara apa? Dengan cara disebarkan kepada rekan-rekan yang ya membutuhkan. Ya, mudah-mudahan dengan wasilah Bapak Ibu menyebarkan ini menjadi juga kebaikan bagi
yang mendapatkan link dan Bapak Ibu semuanya dan kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian, terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.